Di bumi Kenyalang ini, beliau menjalankan peranannya di dalam kemajuan Islam. Datuk Haji Putit bin Madzin, penerima anugerah kedua Datuk Salehuddin Omar. Naklah ikhlas. Ikhlas hati kita kepada Allah SWT. Penerima anugerah ketiga Dr. Hashim bin Mehat. Kalau akidah ini longgar, tidak ada jati diri yang lain dapat menandingi akidah. Apabila kita sebut Islam, ada tiga perkara ini. Akidah, syariah dan akhlak. Penerima muda anugerah Maulidul Rasul, Abdul Latif Romli, telah memberi inspirasi besar buat dunia umumnya dan rakyat Malaysia khususnya. Kekurangan diri bukan penghalang untuk meraih kejayaan. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkat doa keluarga juga memberi rezeki kejayaan beliau meraih pingat emas dan mencatat rekod dunia yang baru di Sukan Paralimpik Rio 2016 dalam acara lompat jauh.